Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Anang di channel Kang Anang. Kali ini Kang Anang mau masak nasi tongseng kambing. Tapi sebelum itu kita lihat dulu gimana cara pembuatan tongseng kambing. Nah, di sini ada yang spesial loh. Di mana pembuatnya itu atau plannya itu tidak normal alias tuna rungu, tapi di situ keistimewaannya cara masaknya pakai arang. Nah, itu malah lebih bikin enak, lebih gurih, lebih sedap, dan lebih pedo. Yuk, kita simak tongseng kambing Pak Dadi yang alamatnya di Jalan CKM Kondang Jaya Kelari Karawang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Awas subscribe ya. Yuk simak di tongseng kambing Pak Dadi. Masak nasi dengan spektakuler itu nasi tongseng kambing. Itu masak nasi tongseng kambing. Masak nasi spektakuler di tahun 2020. Tangan sudah menyiapkan berasnya yang sudah cuci secukupnya. Ini berasnya sudah dicuci secukupnya. Nah, ini berasnya. Tongseng kambing. Ini tambahannya ada jengkol, nanti buat taburan jengkol. Ini buat taburan jengkol. Oke. Hai, sudah matang, kita buka. Wangi. Wangi kambingnya berasa banget. Keras.
nama jengkol. Mirip nasi kebuli. Ini sambalnya. Ini tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Tapi ini enggak digoreng, tapi dikukus. Ini ada kerupuk. Ini ada toge. Ini namanya toge mentah. Oke. Dinginkan dulu ya, sudah panas. Masak nasi dengan tongseng kambing campuran jengkol. Ini kerupuknya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkenan, berkenan aja benar. Amin. Kang Abayan, ini jengkolnya. Jengkol. Ini daging kambing. Daging kambingnya mana ya? Nih, daging kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kebuli enak. Ini ada jengkol-jengkolnya. Mantap. Gila, gurih. Nyampol. Ini masak tongsengnya pakai arang loh. Tidak pakai kompor gas, pakai arang masaknya, tongseng. Jadinya enak, wanginya harum. Mantap. Jengkolnya.
Enak banget, asli. Daging kambingnya, daging kambingnya. Tongsennya enak, berasa bumbunya. Ini jengkolnya nggak bau, jengkolnya tidak bau, enak. Tambah togenya, enak yang doyan toge. Toge mentah, enak. Kriuk-kriuk kayak kerupuk. Alor. Ini dari tem gini itu pakai ini ya, pakai kecap tongsengnya. Jadi kayak nasi goreng. Ini nasinya kayak nasi goreng.
Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke, kawan-kawan anak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. I love you.